Indonesia masih membutuhkan banyak pengusaha untuk memajukan bangsa ini. Jadi dokter, pengusaha, guru, atau apapun pasti dibutuhkan. Hal itu karena situasi ekonomi Indonesia sedang berkembang. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin, Anindya Bakri, saat memberi tips sukses kepada sejumlah mahasiswa. Khusus untuk menjadi pengusaha, tadi juga kita berbagi sedikit karena kebetulan tempatnya seperti itu. Dan juga ada beberapa pengusaha-pengusaha muda lulusan daripada universitas kami yang berbagi. Jadi ini merasakan bahwa marilah kita berani berpikir beberapa positif dan optimis, berani bermimpi, tidak takut ada kegagalan, bangkit lagi. Lalu juga menggunakan jaringan pertemanan dan teknologi informasi jika bisa. Lebih lanjut, Anindya menegaskan tak ada satupun pengusaha yang langsung berhasil, pasti pernah gagal. Yang terpenting adalah bangkit lagi dari kegagalan. Demikian laporan tim liputan Topik, Leonardo Kelvin, Fadlul Bahri dari Bogor, Jawa Barat.